Badan Legislasi DPR mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Usulan ini dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain usulan perpanjangan masa jabatan, DPR juga mengusulkan kenaikan dana desa sebesar 15 persen dari dana transfer daerah. Kemarin berdasarkan data, dana desa itu kira-kira totalnya kurang lebih sekitar 8,3 persen dari dana transfer daerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 74 atau 75 triliun lah kira-kira dari 74 ribu sekian ya, desa. Ya, ya. Kalau kita tingkatkan menjadi 10 atau uh, 10 persen kecil sekali. Ya kan, hampir cuman naiknya 1,7 persen. Ya. 15. Kalau dia naik 15 persen, itu artinya kurang lebih ada kenaikan sekitar 100, 100 persen ya, 100 persen. Artinya kita berharap ke depan desa dapat dana kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah itu pilihan-pilihannya. Ada yang mau usulkan 5 miliar. Nah sumbernya dari mana dan lain-lain semuanya silahkan saja. Dari data yang diolah oleh bank Kompas, penyelewengan dana desa tercatat dari tahun 2015 hingga 2021. Sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan tidak kurang dari 433,8 miliar dana desa yang dikorupsi. Dari data ICW terkait aktor atau jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi tahun 2022 yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi terbanyak adalah pegawai pemerintah daerah sebanyak 365 orang, disusul pihak swasta sebanyak 319 orang dan kepala desa menempati urutan ketiga sebanyak 174 orang. Jumlah total pelaku korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sebanyak 1.396 orang sepanjang tahun 2022.